Halo guys, kali ini kita bakalan review Max Day Charger Series MD201. Kalian sudah bisa menebak apa kegunaan produk ini guys ya? Dari judulnya saja sudah dapat diketahui charger. Fungsinya untuk mengecas. Kalau dilihat dari... Foto produknya ini mengecas baterai A2 A3. Di sini sudah ada keterangannya. Untuk A2 baterai tipe A2 atau baterai tipe A3. Di sini ada 4 slot. Kalian bisa menempatkan baterai dengan tipe tersebut sesuai selera bisa pokoknya ini ada empat slot terserah kalian mau diisi semua diisi sebagian dan lain-lain kita review dulu kerdusnya dulu guys ya kemudian kita bakalan menjurus ke produknya bagaimana dari kerdus kita bisa lihat ini gunanya untuk apa untuk mengecas Baterai dengan tipe yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian di samping kerdus ini, produknya inputnya sekian, outputnya sekian, kecil ya, 1200 untuk baterai tipe A2 dikonversikan. 120 daya tampungnya sedangkan baterai A3 memiliki daya tampung 90 mAh ini note dalam bahasa Inggris kalian bisa translate sendiri guys aku nggak bakalan translatein ya akan membuang-buang waktu guys ini mengenai karakteristik. Kemudian sebelahnya charge description. Oke, okay. ini rumus the charging time estimation charge time hours satuannya hours 1,3 sampai 1,5 dikali baterai capacity dikali daya tampung baterai tadi ya yang sudah saya jelaskan tipe A2 ini daya tampung yang sekian tipe A3 daya tampung yang sekian kemudian dibagi charge current charge current itu ini nah ini ya input nantinya ini oke tuh sekarang, oke, okay. atau, 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 atau ini saya juga punya, atau ini ya, atau ini 1,5 volt, kita konversikan seperti ini. Kalian, kalau bisa, hitung hitungan ini, berbagilah ilmu dengan saya melalui kolom komentar video di bawah kali ini. Tentunya sharing knowledge kalian bakalan berguna sepanjang masa, guys. Untuk perumusan ini. Sebabnya apa? Ini tidak ada estimasi. Kalau baterai tipe A2 1,5 volt ini berapa estimasinya? Baterai saya punya dua tipe baterai A2 sama A3 Kalau ini Baterai alkalin A3 Itu berapa estimasinya Kalau saya pribadi Saya mengecas baterai kedua tipe ini Pada malam hari Ketika saya akan menjelang tidur Pukul 11 malam sampai Menjelang pagi Oke okay itu ya saya berbagi pengalaman sebabnya di sini tidak ada estimasi tidak ada estimasi baterai saat, saat, baterai saat kondisi di charge cuma ada hitung-hitungan rumus nah kalau kalian bisa atau mengetahui silahkan sharing knowledge dengan saya melalui kolom komentar pada video kali ini. kita langsung saja, kita buka. Nah, ini dia produknya, Day seri MD 201 Charger Sustainable Phone ini, ini tipe baterainya ya. Oke, ini menggunakan kabel untuk dicolokkan Oke, kita akan segera buka udah Tenets. ini led bukanya ini ya eh, gini tok oh lah sudah kunci nih tapi nggak rapat ya oke okay. oke okay, kita buka pelan pelan nah tinggal geser ke aduh agak sulit tinggal geser ke belakang nah Cara penggunaannya seperti ini, guys. Ini selalu plus, ini selalu minus. Kita tinggal tarik. Oke. Tinggal Ini agak susah ya. Nah, seperti ini. Betul, oke, okay, ini seperti ini, ini seperti ini juga, gak susah, guys. Oke, okay, sudah, kita tinggal menutup, kemudian kita akan colokan sub kontak. Oke. Oke. Seperti ini, kita tinggal nunggu 5 jam kemudian atau semalaman. Sekiranya sudah ya, Guys ya. Review produk dari Maxd charger baterai. Kita akhiri, jangan lupa klik subscribe, like dan komentar untuk berbagi Knowledge kepada teman-teman sekalian, salam sehat. Tetap laksanakan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker dan hand sanitizer. Untuk membasuh kedua tangan kalian, hand sanitizer masker untuk melindungi alat pernapasan kita dari debu. Oke. Okay.